angsurannya sempat dibayar Teuku Kurian, rumah mewah Ria Ricis kini akan dijual, isu cerai semakin panas. Kabar keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Kurian kini masih menjadi perbincangan hangat. Dikutip Great Hot dari Tribun Seleb, Ria Ricis dan Teuku Kurian menjadi sorotan usai keduanya sudah tak lagi tampil bersama. Bahkan di media sosial, foto-foto kebersamaan mereka mulai hilang satu persatu. Dalam berbagai kegiatan, keduanya sudah tak lagi tampil bersama. Keduanya diketahui menikah pada 12 November 2021 lalu. Namun isu cerai kini malah makin panas menyeruak di akhir tahun 2023 ini. Bahkan dikutip Great Hot dari Tribun Newsmaker, secara tiba-tiba Ria Ricis mengunggah Insta Story yang menyinggung soal rumah yang ia tempati bersama suami dan anaknya. Ria Ricis mengaku ingin menjual rumah yang saat ini ia dan keluarga kecilnya tempati. "Rumah ini aku mau jual aja," tulis Ria Ricis dengan huruf kapital di Insta Story-nya. Dalam pernyataan lainnya, Ria Ricis membahas soal uang muka rumah tersebut yang sudah ia bayar sebelum menikah dengan Teuku Kurian. "Aku bayar DP sebelum menikah," kata Ria Ricis. Ria Ricis melanjutkan ia tak menampik Teuku Kurian turut andil dalam rumah tersebut dengan membayar cicilannya. Akan tetapi, kata Ria Ricis, ia memutuskan untuk melunasi rumah tersebut lebih cepat dari tenornya. Dan proses pelunasan tersebut lanjut Ria Ricis menggunakan uang miliknya. Lalu dilanjut bulanan sama Papa Moana, lalu sudah aku lunasin lagi dan sekarang dijual aja guys, kata Ria Ricis. Usai menyinggung soal rumah yang hendak dijual, Ria Ricis menyebut siap memperjuangkan hak rumah tersebut untuk anaknya. "Moana, ibu akan perjuangin rumah ini sampai titik darah penghabisan. Ibu janji akan kerja keras dan tetap akan membersamai Moana sampai darah terakhir," ujar Ria Ricis. Unggahan Ria Ricis ini lantas menjadi sorotan banyak orang, apalagi sebelumnya Teuku Kurian sempat menegaskan tak ingin berpisah dengan Ria Ricis. Dan Ria Ricis sempat menyebut kurang mendapat perhatian selama ini.